Halo kak, aku mau review bulu mata. Terima kasih ya kakak-kakak yang udah pada beli bulu mata dari kemarin. Gimana ini belum ada yang komen? Pasti enak banget ya. Aku juga pakai bulu mata kayak gini sehari-hari. Sekalipun aku punya salon, ada layanan eyelash juga. Tapi karena aku sibuk, karyawan aku nggak mau tanemin aku bulu mata. Aku sehari-harinya pakai bulu mata yang ini, yang terakhir nih, yang 3D, yang ada lancip-lancipnya di atasnya. Itu bagus banget, enak, nyaman. Harganya cuma 7.500. Terus itunya apa sih, pokoknya bulu matanya itu lentur, lemes, ringan banget. Terus nggak nusuk-nusuk dipakai. Yang mau beli check out, kalau bayar pakai GoPay ada cashback 10.000 ya. Terus udah gitu gratis ongkir. Bisa COD juga yang nggak punya GoPay ya. Nah ini aku spill cara pakainya. Tuh liatin, dari bentuknya aja udah bagus banget. Pokoknya ini kalau dipakai tuh menurut aku sih 11-12 sama cetarnya bagusnya itu kayak eyelash ya. Nyamannya juga kalau kata aku sih lebih nyaman yang kayak gini, karena nggak ada pedes-pedesnya, nggak ada perih-perihnya, nggak berat kalau kayak gini. Terus nggak bikin rambut, nggak bikin bulu mata kamu botak yang pasti ya, karena ini nempelnya ke kulit. Terus kalau misalkan kamu mau sholat, mau abdas, bisa dibuka dulu, nanti dilem lagi dipakai. Dan aku kalau pakai bulu mata kayak gini tuh awet banget, bisa 1 bulan. Yang penting jangan kotor kena bedak atau kena eyeshadow ya. Jadi kalau misalkan udah make up kayak gitu, pasangin kayak gini ya. Kalau udah dilem, pegang dulu, tempelin, dedetin itu ujung-ujungnya antara kayak 3 detik, 5 detik ya, biar bener-bener nempel dulu ujung-ujungnya, tempelin. Nah terus nanti kalau misalnya udah bener-bener kering, tinggal dibentuk-bentuk. Misalkan mau lentiknya segimana. Maaf ya, ini bukan tutorial make up. Ini tutorial, tadi ada customer calon aku, 2 orang cewek yang mau pada janjian sama cowoknya, nelpon, iya aku sayang kamu, gak taunya bilangnya sih pengen mau make up buat acara apa neng, mau buat hajatan, cina bilangnya. Tapi pas nelpon kayaknya sih kayak mau ke acara ulang tahun atau apa gitu. Nah ini spill jadinya, bulu matanya gak terlalu cetar ya, buat sehari-hari bagus, buat ke undangan bagus. Ini make up aku pakai efek ya, aslinya nggak sebagus ini. Aku cuma mau spill bulu matanya aja ya. Jadi jangan ngomenin masalah make upnya. Alisnya gede sebelah. Nah ini tutorialnya ya kak. Hasilnya kalau pakai bulu mata 3D yang ada di keranjang aku segini doang cetarnya, bagus. Harganya cuma 7.500. Yang beli pakai GoPay bisa cashback 10.000. Dan ini spill bulu matanya yang aku pakai, yang bagus itu yang merek Expert, jadi kuat banget. Ada juga di keranjang ya, udah di-upload.